Nah, teman-teman YouTube, ini tinggal satu lagi nih mobil Kijang Innova Venturer. Transmisinya otomatis 2019, ini mobil grade A. Jadi tinggal satu lagi nih mobil. Kemarin tinggal dua, dari belasan unit tinggal dua. Honda HR-V-nya tadi pagi sudah terjual ya. Jadi Honda HR-V 2015 warnanya warna favorit itu sudah pindah ke garasi yang baru. Jadi buruan mobil ini dipinang sebelum mobil ini diambil orang nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Si Bay Otokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke, buat teman-teman YouTube yang baru mampir nih di channelnya Si Bay Otokar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya unit satuan atau showroom ingin review, tinggal WhatsApp di nomor saya di 0852 456 2243. Kita bikin jualannya semakin mudah, kita cari harga yang terbaik, kita bikin showroom mana semakin terkenal. Nah, ini mobil kemarin ada belasan unit ya, tinggal 2 unit kemarin, hari ini tinggal 1 unit lagi. Kita ada Kijang Innova Reborn Venturer, tahunnya 2019, kilometer di angka 12 ribuan aja. Ini mobil top chair, mobil grade, mobil bekas rasa baru. Nah, ini mobilnya tinggal 1 lagi. Kemarin kita masih ada HR-V ya temannya, yang 2015, hari ini tinggal sendiri dia. Ini mobil cakep, full black. Jadi black metallic ya. Untuk bannya ini kondisinya masih bawaan dari pabrik kan. Ada seri bannya di sini. Ini seri bannya. Jadi nggak ada pakai setting-settingan ya. Kita nggak ada pakai setting-settingan kilometer, ban apa. Silakan dicek sinkron apa enggak dengan fisik ban, dengan kilometernya. Lihat apa real apa enggak. Jadi mobil nggak pernah bekas benturan atau bekas tabrakan, bekas banjir, bekas insiden baru kita review, nggak pernah ya. Jadi buruan mobil ini dipinang. Tanda jadi 1 juta, bawa pulang lah mobil ini. Untuk paket kreditnya DP 60 nih. DP 60 juta, data kota Pontianak, tinggal bawa pulang aja. Ini mobil 3 baris, spesial, edisi menjelang mudik. Insya Allah hari ini hari Jumat. Besok Sabtu. Katanya kalau nggak salah hari Senin kita sudah lebaran. Nah, ini mobil 3 baris cakep untuk buat pakai mudik lebaran semakin mudah. Tinggal digas aja mobilnya. Venturer. Ini pernah kita review juga. Jadi kita review lagi biar cepat. Siapa tahu para subscriber kita yang ingin cari mobil second. Ini cocok nih. Ini luar biasa ya dalamannya. Ini bangku pertama, kedua, ketiga, ini kulit, bukan bahan sintetis ya, bahan kulit ya. Dia ada head unitnya yang di depan di sana, ada TV, di tengah ada TV juga, jadi anak-anak nggak bosan. Di saat pulang kampung atau buat liburan, di bangkunya bisa dilipat kiri kanan, bisa muat barang banyak ini. Bisa lihat karetnya atau natnya. Pastikan mobil ini sudah pernah dicat ulang apa enggak. Jadi mobil bekas rasa baru dah mobilnya. Oke, kita masuk ke dalam dulu. Kita lihat cek-cek bagian interiornya. Ini kilometer di angka 12.000 ya. Nah, kilometernya di angka 12.000-an aja. Setirnya, nah motifnya motif kayu di sini, seperti kalau zaman dahulu, zaman-zamannya Innova ini yang 2004. Nah, yang tipe V-nya itu sudah lengkap ya. Transmisi otomatis, pajak hidup panjang, mobil luar dalam full orisinal pabrikan. Untuk harganya ini kita buka di harga 385 ya, 385 juta harga cash, harga nego. Untuk paket kreditnya ini DP 60 aja. Jadi buruan mobil tinggal satu biji lagi ini. Untuk nenek moyangnya atau
sebelum ini ya, nenek moyangnya. Ini kita ada Kijang Enova T4P ya 2005 ada. Yang penting serius saja. Itu harganya 125. Jadi ada harga ada rupa. Ini Kijang Innova Venturer tahunnya 2018. 2019 sorry 2019 ya. Bukan 2018. Ini mobil top chair luar dalam, mobil masuk kategori grade A, kilometer di angka 12.000, harganya 385 untuk paket kreditnya ini DP 60 aja. Tanda jadi 1 juta, manual booknya masih ada. Oke. Ini joknya. Kulit cakep. Oke. Lanjut Mas cek belakang-belakangnya seperti apa kondisinya. Jadi semoga di bulan Ramadan ini di hari keberapa nih ya? Ke-25 ya? Ke-26 ya, Mas Angga? Hah? 28. Kita tetap sehat selalu. Alhamdulillah, semoga kita dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun 2023. Semoga kita sehat selalu ya. Sehat selalu, banyak bersyukur, banyak berdoa. Padahal, oke, okay. Mobil top chair dah, nggak ada neko-neko dah mobil. Kalau mau lebih lengkap, itu ada yang kita review lebih lengkap lagi tersendirinya. Ya kan? Nah ini ya, jadi mobil bekas rasa baru, bukan mobil baru rasa bekas ya. Cek dalamannya sepuasnya, pastikan dulu. Oke. Oke, buat teman-teman YouTube, untuk kalian yang baru mampir pengen cari-cari mobil second yang berkualitas khususnya di Kota Pontianak. Nah ini mobil tinggal satu lagi, buruan mobil ini dipinang. Kijang Innova Venturer tahunnya 2019. Transmisinya sudah pasti otomatis, warnanya black metallic. Jadi untuk Innova Venturer ini sangat sulit juga mencari yang second, jadi ini buruan dipinang mobil ini. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.